بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم wala haula la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musanni ibrahim allah ta'ala wa ada wa nafa fi ulumi fi darin amin babu syuratis salati ini bab tentang syarat-syarat salat wa syuratu jam'u syartin kita akan bahas tentang kata-kata syarat ini cukup panjang sekali ini ya Waktu ini kita hanya membahas tentang ini aja nih. Jam'u syartin. Surut adalah dia itu jamak daripada syartin. Jadi surut ini jama' taksir. Yeah. Jama' taksir. Dia namanya ziyadah ma'atagiri sakli. Bertambah hurufnya serta berubah bentuknya. Tadinya syartun menjadi surut bertambah wow itu bertambah Bentuknya berubah tadinya syartun jadi surut misukun dengan sukun ra syar yeah. wahuwa dia secara bahasa adalah ta'liku Ta amrin mustaqbalin bisnih secara bahasa ya secara etimologi ya adalah menggantungkan suatu perkara yang akan datang dengan yang sepertinya ala dan sungguh telah menggantungkan oleh syariat akan sahnya solat ala atas ada segala syarat-syaratnya jadi pengertian syarat secara lugo ada kaitannya dengan makna syarat itu sendiri. Wa fa maka seakan akan beliau berkata idza wujidatis syurutu fil mustaqbali sahhatis salatu apabila diperdapati syarat-syarat pada masa yang akan datang maka sahlah salatnya. Dia mau salat punya wudu Ya, eh, sah solatnya dia mau solat menghadap kiblat sah solatnya. Au ilzamu syai'i wal tizamu. Atau syarat itu adalah menetapkan sesuatu dan menjadi tetapnya. Fasyari'u alzamal mukallafa iza aroda solata ayas takmilal kimlata. Maka syari itu alzamal mukalafa mewajibkan mukalaf kita namanya mukalaf nih kita udah mukalaf kita sudah ditaklif karena apa karena kita sudah balik hmm. jadi syariat mewajibkan seorang mukalaf nih seperti kita iza aroda apabila dia hendak sholat mewajibkan apa ayat takbilal kiblatah bahwa dia menghadap kiblat. Wal mukallafu iltazama zalika dan mukallaf menjadi wajiblah oleh demikian itu. Fal ilzamu min jihati syariti maka ilzam ya mewajibkan itu dari arah syari syaritnya yang mensyaratkan itu syariat wal iltizamu dan iltizam min jihatil masyruti alaih itu dari arah yang disyaratkan yaitu kita mukalaf wastilaan dan secara istilah yang namanya syarat definisinya ta'ribnya hadnya batasannya adalah ma yalzamu min adamihil adamu wala yalzamu min ujudi ujudun wala adamun li adalah ma sesuatu yang wajib min adami daripada tidak adanya al adamu oleh tidak ada jadi karena enggak ada menjadi enggak ada karena enggak ada menghadap salat menghadap kiblat maka menjadi enggak ada kesahan salatnya karena enggak ada wudhu maka menjadi enggak ada sah solatnya, nggak sah solatnya, ya. gitu. Walail zamun dan tidak wajib min ujudi daripada sebab adanya ujudun oleh ada. Hmm. Wala ada munizati dan tidak ada bagi zatnya. Ayy maksudnya yalzamu wajib min adami syarti daripada tidak ada syarat katoharati seperti toharoh dia mau sholat tapi enggak berudu maka adamul masyruti menjadi tidak ada yang disalatkan. Yang disolat yang disalatkan itu apa? Kasolati seperti sholat. Ya, jadi dia enggak berudu maka enggak sah solatnya. ada musiatiha artinya tidak ada kesahan solatnya. lil diri bagi orang yang mampu ala taharati atas bersuci padahal dia mampu untuk udu tapi enggak mau udu dia sholat aja tanpa udu maka latasi usolatuh tidak sah salatnya wa adamul ijazai dan tidak memadai tidak jadi lifaqid tahurain ya namanya enggak memadai bahasanya bukan tidak sah tidak memadai makanya nanti orang yang salat tidak ada wudu tidak ada tayamum karena ada sesuatu sakit umpama dia sakit di opnam ya selang muluk gitu ya apa semua nggak bisa ya mau uduk kagak bisa mau tayamum kagak bisa di rumah sakit ya, mudah-mudahan kita sehat semua amin ya Allah panjang umur amin duitnya banyak amin panjang umur duitnya kagak ada juga ya sama hatinya bahagia terus kepada Allah, masya Allah. Mm. Jadi orang sakit di rumah sakit di Opnam, Selang, di kiri kanan, ya itu masih tetap wajib sholat. Nah orang kayak kayak begini nggak bisa udung, nggak bisa tayamum, maka dia tetap diwajibkan sholat. Namanya sholatnya orang yang fakir tuh orang yang nggak punya dua alat bersuci. Nanti setelah dia udah sembuh, ya. Allah kasih umur panjang sehat dia ulang sholatnya nah itu istilahnya dia sholat ya hormat waktu lagi sakit kayak begitu fakir taharain tidak mempunyai dua alat bersuci namanya adamul ijza tidak jadi sholatnya tapi wajib tetap sholat ya walaupun tidak punya dua alat bersuci tapi nanti setelah udah sehat dia wajib ngulang sholatnya dia iada ia dia kodok ya. Ya. ya ya kalau meninggal bagaimana tuh antar nah, uh, ada uh, keluarganya yang kadoin hmm. dihitungin aja anaknya kodoin siapin aja ya, anaknya yang kontoin aja siapin aja anaknya hitungin tuh kemarin ya emaknya atau babanya yang sakit nggak sembahyang berapa lama Iya, jangan warisannya aja yang dipikirin ya. Kadang ada warisannya kadang begitu. Warisan yang berebut. Sembayangnya nggak direbut iya harusnya begitu gue yang sembayangin dah gue dah iya ini menyuruh nyuruhan lu dah lu dah gitu ya insya Allah kita nggak begitu ya jadi wa ada ijazah dan tidak ada ijazah tidak memadai lifak ini bagi orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci. Apa dua alat bersuci? Alma turab air dan tanah. Wa insohat sekalipun sah solatnya. Kenapa? Li waktu karena menghormati waktu. Wala min ujuni syarti dan tidak wajib daripada tidak daripada ada syarat. Ya, tidak wajib dia karena eh, tidak dan dia tidak wajib daripada ada syarat. Kata harati seperti bersuci. Ya. Wa ujudu wa dan adanya masyrut. Kata ka seperti solat. Ayat maksudnya fala yalzamu maka tidak wajib jaluha menjadikannya menjadikannya itu ya yeah. bersuci lah untuk solat. Wala adamul masyruti dan tidak ada masyrutnya ai adamu ja halha, artinya tidak menjadikannya uh, menjadikannya sol, uh, uh, bersuci bagi salat faqalu maka perkataan lizatihi zatihi raji'un jumlataini kembali kepada dua jumlah faqad <kau> la yalzamu maka kadang tidak wajib min adami dari tidak ada syarat dari sebab tidak ada syarat kasatril aurati seperti menutup aurat ya. tidak wajib daripada tidak ada syarat seperti menutup aurat ada mulmasyurti oleh tidak disyaratkan kasolati seperti sholat lakin tapi laisat lizati syarti akan tapi tidak bagi orang yang mempunyai syarat Bal bahkan ajzi bagi orang yang lemah ani syarti seperti syarat lemah daripada syarat kafaqin sutrati seperti orang yang tidak mempunyai sutra sutra apa orang salat enggak ada pembatasnya iza qtarana bihi mujibun apabila bersama beserta dengannya oleh yang mewajibkan wa wal waktu yaitu waktu dan berbuat. Fa aryan maka sungguh dia sholat dalam keadaan sembahyang nih gambaran yang tadi nih. Ya. Walaupun dia ya, ya. dia nggak so, ada penutup pakaiannya nggak ada penutup auratnya karena waktunya sudah tiba karena dia sudah balik maka dia tetap wajib salat walaupun dalam kondisi telanjang dan tidak wajib ngulang sholatnya jadi sembahyang telanjang Allahu Akbar sama laki perempuan sama laki perempuan telanjang banget ya. nggak telanjang aja telanjang banget ini tadi pelajaran sama nih tadi Bahkan boleh yang telanjang jadi imam. Iya, <laughs> yang jadi boleh yang berpakaian jadi makmum. Tapi insya Allah ibu bapak nggak terjadi. Alhamdulillah kita insya Allah nggak terjadi. Yang ada pakaian dibuang-buang. Ya, bagi-bagiin makan. Kebanyakan. Waqat yalzamu min ujudi syarti dan kadang wajib dari sebab ada syarat. Ujudul masruti oleh adanya yang disyaratkan. Lakin akan tapi la bukan karena zatnya. Bal bin nisbatin lagu ini. Bahkan nisbat kepada yang lainnya. Contoh bi an ujidatil asbabu dengan mau diperdapati sebab wan tafatil mawani namun ter, ya, tercegah dan tercegah segala penghalangnya wa qad yalzamu min ujudi adamu masruti kadang wajib daripada adanya ya oleh tidak ada masrutnya lakin akan tapi la lizati bukan karena zatnya bal minismati lahi bahkan dengan nisbat kepada yang lainnya. Kama iza wujida satru sebagaimana apabila diperdapati penutupnya awi tahratu atau bersuci wan tafas dan ternapi oleh sebabnya bahwa waktu itulah waktunya. Au mani'u atau diperdapati penghalang. Penghalangnya ada ya wahwal haidu yaitu haid. haid namanya penghalang awil jununu atau gila yaitu lo gila Padahal dia waktu udah masuk waktu, tapi ketika masuk waktu dia gila, maka enggak sholat, enggak sholat. Walaupun sudah masuk waktu, kalau tadi kan walaupun sudah masuk waktu, ya udah masuk waktu, padahal udah masuk waktu, ya walaupun padahal sudah masuk waktu, ya, sudah masuk waktu gitu tapi dia ya nggak punya pakaian nah kalau ini masih tetap wajib sholat walaupun telanjang nah kalau ini haid ya udah masuk waktu tapi ada maniannya yaitu haid ya. maka dia enggak wajib sholat wallahu a'lam bishawab asyuratu As sholati arba'atun